Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, dosen bonsai, yang akan berbagi-bagi pengalaman seputar bonsai. Kali ini kita saksikan bagaimana menanam kembali bonsai waru ke dalam pot, sekaligus kita program akar-akarnya biar mantap. Dan bagi akang teteh yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, dan komen di bawah ini. Semoga channel ini semakin menginspirasi dan bisa berbagi-bagi. Dan gak usah lama-lama, kita eksekusi. Akang dan teteh, kita bongkar bonsai waru ini. Lalu kita pindahkan ke pot yang lebih ideal lagi untuk program akar dan penyuburan selanjutnya. Kita buang sedikit tanah-tanahnya.
kegiatan di tempat yang teduh untuk sementara. Semoga bahan bonsai ini makin subur dan cepat untuk dibentuk lebih lanjut. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum.